Sementara itu Presiden Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 dan nomor 03. Presiden Joko Widodo mengatakan tuduhan ketidaknetralan pemerintah tidak terbukti dan mengajak seluruh elemen untuk bersatu dalam bekerja membangun negara. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah berbentuk kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, dinyatakan tidak terbukti. Yang penting bagi pemerintah itu. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.